Yo guys, balik lagi sama gue Gedot. Dan di part kali ini kita bakal lakuin Shadow Colossus ngelawan Colossus ke-13. Anjing. Gue kaget sumpah. Kayak, apa nih kaget-kagetin lo? Kok ada idol gitu? Ternyata si Agro bangke. Sumpah, kampret ya si Agro ya. Ya udah, kita langsung berangkat lah ya ke Colossus ke-13. Dan gue penasaran, maksud dari You Are Not Alone itu apa? Apakah kita bakal lawan sendiri? Atau apa? Gak tahu. Dan gue kasih tau aja, ini gue record setelah part 13 kemarin, jadi gue part 12 kemarin, jadi ini gue langsung record 2 video. Gak tau nih hari gue record berapa video, karena udah mau tamat, jadi buru-buru deh biar bisa beli partnya 5, terus main, terus record, kan asik. Kita langsung ke Colossus 13 ya disana. Kalau gue ngeliat sekilas dari sini sih kayak ini tempat orang-orang yang datang di sini sebelumnya yang rame itu ya, cuma gak tau juga ya. Mungkin gua salah. Lewat sini kan ya, harusnya. Wow, 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 wow. Colossus, Colossus. Agro belok. Sendiri. Itu cuma... Yeah. Kita pernah lewat sini ya? Pernah gak sih lewat sini? Pernah kayaknya ya? Lawan Colossus kuda bukan sih? Yang kuda ada rumah telat habis. Gak tau juga sih, gua lupa. Soalnya hutan kayak gini ada beberapa gitu. Gak inget gua. Gak ada cahaya. Gila ya. Kita jalan terus aja sampai menemukan jalan berikutnya. Ini dia auto jalan sendiri nih. Kayak autopilot. Belok sendiri. Kok ada terowongan ya? Kok ada terowongan ya? Apa gua harus masuk terowongan? Kok dia malas jalan? Enggak, maksud gua dia malas lari. Buru. Ah, itu ya ada jalan keluar kan? Apa jadi bawah ada terowongan? Masa kita harus terowongan kayaknya gak mungkin. Di bawah ya? Ini tempat Colossus kuda bukan sih? Iya gak sih? Iya, ini tempat Colossus kuda kayaknya ya. Ini dari bukit Colossus kuda ya? Iya gak sih? Kayaknya kita gak mungkin turun sih. Shit, gue di tempat Colossus kuda itu ada altar-altarnya. Tapi ini kita lihat mana ya? Kok gue nyasar? Goblok. Kok ada kadal bercahaya? Jalan mundur lagi. Dia jago moonwalk. gak dapet. Kok gak ngambil? Oke. Gue gak tau nih nama panjang gak sih saudara gue. Ya gak ada cahaya. Fire. Oh ini sungai ya? Oh? Di balik sana. Tapi cara gua kesana gimana? Nah ini buntu. Kalau gua lompat gimana? Itu bisa di grab gak? Kayaknya sih enggak deh. Kayaknya itu gak bisa di grab. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Have a great time. Thank you. Gua di mana sekarang? Ya, gua nyasar. Gue di mana? Kok gue nyasar? Ya, nggak ada agro lagi. Agro-nya di atas ya tadi. Ya, geblek lah. Aduh, nggak ada cahaya lagi. Ya, guys, tersesat lagi anjir. Gue di mana ini? Kayak tadi gue turun ke terowongan nggak sih? Tanpa agro diantah berantah, dan gue pikir di sini ada gang, ternyata tidak ada. Dan gimana cara gue pulang? Ya
di sana caranya gimana? Gue di mana anjir? Ya Allah. Disiksa gue anjir. Ini gue di mana? Oh, di jalan. Ada agro. Hai. Agro. Cepet banget ya nyampe sini. Kayak lewat terowongan deh. Mungkin lewat terowongan dia. Semoga gue menemukan jalan yang benar ya. Oh iya, desert nih, desert. Langsung dunia yang berbeda ya. Ini desert yang waktu itu bukan sih? Tawon apa yang pasti temuk sini ya? Gue lupa. Iya kayaknya ini desert waktu itu. Gue ngomong gue udah dapat berapa cicak kadal ya? Cicak kadal gak tuh? Kadal bercahaya 4 ya? Mungkin 5 darah gue nambah kah? Atau darah gue udah nambah atau apa gue gak ngerti. Gue dimana ya? Disini. Kok nunjuknya kesini ya? Ada apa di sini? Naga terbang lagi. Naga the real naga. Drift to the sky. You are not alone. Apa arti kata you are not alone itu? Gua harus mana telora kah? Gak kena. Ya. Mana cara lawannya? Dia bilang gua harus pakai agro lagi. Ya, coba kita kejar pakai agro terus kita panah ya. Harusnya sih ribet emang lawannya. Mana sih naga kampret itu, ha? Sana ya. Duh, hidung gue kayaknya lagi. Kita kejar, kita panah telurnya. Mungkin kalau gue panah telurnya dia bakal jatuh. Itu apa sih? Ngomongnya telurnya gak enak ya. Kayak, ya, gue ngeliatnya ke telur kayak gelambir-gelambir gitu. Kena. Kena. Kena lagi. Sakit ya? Apa gua harus ngalangin panah doang? Ih, kempes. Oh, semuanya kah? Masih ada satu di belakang ya? Aduh, gak kelihatan, gak kelihatan. Aduh, gak kelihatan, gak kelihatan. Nyangkut, aduh. Ih, buruk. Jangan bilang itu bisa regen langsung kalau kelamaan, kayak kaki yang kemarin. Sudah pada kempes kan? Gak kena. Buru, agro. Udah kempes semua. Jatuh kah dia? Jatuh! Yay! That's it! Come on, bro! Tenene. Naiknya dari mana ya? Ah! Ah! God damn. Aduh, apakah gua udah kalah timing?
Gua snack dari mana ya? Gua snack dari sayap kah? Aduh, ini terbangnya kencang banget lagi. Come on, come on, come on. No, bisa digrab. Naik, come on. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Sampai. Makan nih, enak kan? Lagi-lagi. Lezatos. Mamma mia. Lagi. Udah gak berasa. Gue harus pindah kah? Udah lukis lain kah? Mana lagi wikisnya? What the hell? Diajak muter-muter gue. Belakang kali ya. Ya belakang. Cucu dora. Kita lari ke belakang. No. Oke. Oh shit. Jangan bilang dia masuk sana. No. Ya, anjir lah. Anjir lah. Ya, ini mah jatuhnya kayak kelabang lagi. Ya, kepencet. Kepencet. Kayak, aduh. Nah ya? Udah kan? Ya udah semua. Dia bakal jatuh lagi. Kejar! Ya! Wah! Hahaha! I'm like a cowboy! Gua harus ke belakang tapi kayaknya. Gua harus tutup ke belakang deh. Jangan bilang lu mau nyelam lagi anjing. Oh, di sini. Enggak kelihatan. Kira di belakang. Kira di belakang itu. Ini ketutupan mahkota-mahkotanya soalnya. Tapi mungkin di belakang adalah iya. Kalau dia kan panjang banget, mungkin aja sih. Ini apalagi ukurannya dikit-dikit kan. Iya. Kira di belakang lagi deh. Gak kelihatan, hampir gue jatuh. Ya itu di belakang situ ada kayak lagi kayak. Come on. Ya jangan nyelam dong, jangan ke pasir dong, sumpah, males banget gue. Oke. Harusnya ini terakhir sih. Ditutup. Buka anjing. Buka! Wah, dia nyelam. Yah! Dia nyelam. Oh my. Aku aja sampai tumbang. Bro, bangun, bro. Anjir, ditutup loh. Ya, 3 kali dong. Sudah lah ya. Yes. Oke, naik lagi. Kita harus ke belakang nih yang terakhir nih. Ih, hampir jatuh. Anjir. Gila gua. Kalau jatuh lagi. Jangan masuk tanah dong.
lagu-lagu kemenangan. Ya, masuk tanah lagi. Oh enggak. Enggak kelihatan. Ayo, ayo. Lari, enggak bisa lari ya lu ya? Mon. Dua kali lagi harusnya atau enggak las. Ah, las nice ah. Tiga kali gua mesti naik ke dia. Enggak susah. Ini enggak susah. Tetap pendapat gua yang paling susah adalah kalau paling kecil ya. Jadi enggak susah, ini gampang. Ribet aja, ribet. Kayak sebelumnya ribet sama. Ini kolosus ke berapa ya? 13. Ini kolosus 13. Nah, nice. Gue masih ngerti kata you are not alone maksudnya apa? Kira tadi mic gue mati. Kalau mic gue mati, aduh, record ulang gue bisa gila. Gila gue, mana-mana dari record ulang. Part ke-13 selesai. Kolosus ke-13, berarti tinggal 3 kolosus lagi. 3 part menuju penyelesaian game ini, oke? Dan gue rasa minggu depan atau ya ini gue nggak tahu sih ini gue upload kapan deh, nggak bisa ngomong gue. Nggak nyangka ya kita lawan 13 kolosus ya, nggak berasa gitu. Kok goyang? Oke, 3 kolosus lagi. Gue bingung deh, kalau 16 itu kalau sus terakhir atau setelah 16 ada yang terakhir gitu. Gue juga gak paham sih. Tapi kalau di statsnya gak muncul sih harusnya 16 itu yang terakhir ya. Seharusnya. Oke, selesai kalau sus ke-13. Kita lihat si Dormin bakal ngasih tau kalau sus ke-berikutnya kayak apa. Jangan terbang-terbang lagi sih, gue males banget. The next floor is a guardian set loose. Jadi ada guardian yang dilepaskan. Close of city beyond the channel. Jadi ada kota tertutup. At last word. Wah. Jadi dia tuh benar-benar bernafsu untuk kehancuran. Jadi ini bakal kuat nih kayak si kakek-kakek jenggot ya. Tapi semoga dia tolol juga kayak si kakek-kakek jenggot. Itu dia tolol salah. Kita langsung lihat saja di mana Colossus ke-14. Jalan. Ini cewek betah banget sih di situ ya. Yang udah mati sih ya. Abaikan deh. Kiri ya. Sana ya. Ya oke okay lah guys. Jadi gue rasa untuk partnya ini segitu dulu. Ditunggu aja next partnya. Ini gue kayak nggak tahu deh. Ini gue lihat dulu langsung record lagi atau enggak. Jadi tunggu aja. Dan gue rasa segitu dulu untuk part kali ini. Seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe dan gue gerak. Thanks buat nonton and bye.